Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hai semua, jadi di video kali ini aku benar-benar sangat-sangat penasaran sekali untuk mendengarkan coverannya dari siapa ini, aku lupa lagi. Zizi Kirana menyanyikan lagu Sedih Hati dari Malik, baru diupload 5 hari yang lalu. Sebenarnya aku dapat notifikasi dan aku udah melihat cuplikannya sedikit di Instagram dan aku hanya bilang wow, dan keren banget ternyata lagunya. Apalagi dinyanyikan Zizi Kirana ini ya. Sorry banget untuk reactionnya, pasti aku bakal skip dan suaranya mungkin agak sedikit kecil. Nanti kalian memang kalau misalkan pengen denger fullnya, jangan lupa mampir ke dan nonton di YouTube channelnya Zizi Kirana. Dari sini aku benar-benar cukup kaget juga ya, dan mungkin ini baru denger lagi untuk performance atau mungkin lagu atau mungkin video dari Zizi Kirana. Sebelumnya aku nonton yang kalau nggak salah ya, benar nggak sih, yang di AGL, cuma aku lupa AGL berapa, tapi aku pernah reaction dan setelah itu aku belum lagi, dan baru ini reaction. Tapi serius sih, ini aku harus apa bilang apa ya, dari segi lirik ini benar-benar banyak banget yang belum aku ketahui arti dari liriknya, tapi kayaknya memang penuh apa ya, makna banget untuk lagu ini ya. Tadi aku dengar kata amin amin gitu, ada kalimat yang apa ya, liriknya yang seperti doa gitu ya, cuma kata-katanya ini benar-benar berat banget bagi aku. Kayaknya ini aku harus cari kata per kata gitu yang benar-benar aku nggak ketahui ya supaya bisa paham lirik lagunya. Tapi to be honest, honestly, ini benar-benar keren banget, parah, meskipun aku nggak paham terlalu banyak liriknya, tapi wow, benar-benar musikalisasinya dari liriknya itu loh ya, keren banget, tingkat tinggi banget memang. Bener nih, aku baru baca salah satu dari komentarnya, Malik berilmu tentang ayat-ayat sastra. I see. Syair-syair sufi, ilmu kalam, ayat beserta maksud tersirat dan tersurat, memang berilmu Malik, bener kan? Makanya aku banyak banget yang gak paham, tapi keren banget. Apa ya, even aku gak paham, tapi aku bisa bilang sebut keren, mungkin dari liriknya itu yang apa ya, ketika kita mendengarkan tuh kayak penasaran apa sih liriknya gitu kan, akhirnya kita cari. Zizi Kirana juga keren banget outfitnya, aku suka. Tadi kalian dengar gak sih, duta neraka? Oh my god, ini Malik nih luar biasa banget sih. Tapi by the way, aku pernah gak sih reaction Malik, aku lupa lagi, nanti coba aku cek ya. Kayaknya memang udah gak apa ya, gak asing ketika aku reaction untuk rap-rap dari para rapper Malaysia gitu ya. Banyak selalu yang kayak ngasih rekomendasi, coba untuk mereaction Malik, dan kayak memang keren banget ya dari Malik ini. Nanti cobalah, coba aku cek, aku juga lupa ingat udah pernah reaction atau belum. Di
rasa ya, saya rasa dan kayaknya saya berpikir kalau misalkan kita nih tahu persis lirik dari lagu ini tuh kayak bakal merinding terus deh dengerin lagunya, musiknya dan kayak bakal gitu ya, serius. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kayaknya kayak bakal bener-bener merinding banget gitu ya. Karena mungkin aku kemarin tuh dengerinnya tuh baru sekilas aja dan aku sangat penasaran sekali tentunya pas denger, dan ternyata wow, berat banget aku dengerin lagu ini. Liriknya amazing banget tapi aku suka gitu ya. Kayak bener-bener bikin penasaran. Cobalah nanti bagi kalian yang tahu apa ya, makna lah ya secara utuh dari lirik yang tersirat dan tersurat. Bisa bantu komentar di bawah ya. Aku harapkan rapat banget ya, dari segi rapnya juga kayaknya benar-benar bakal apa ya, bakal tercengang sekali ya kalau misalkan nanti pas lihat live performance dari Zizi karena menyanyikan lagu ini. Karena tadi benar-benar sangat rapat banget, apalagi pas bagian ada yang aku dengar ya, ada kata fisabilillah apa gitu. Cara menghafal liriknya aja kayak benar-benar harus punya memori yang wah. Susah gitulah ya. Keren ini Malik ini ya. Oh, oke, okay, nantilah coba please kalian komentar lagu Malik yang mana yang harus aku dengar pertama. Oke, okay? Kalian bisa komentar di bawah. Lihat kawan gembira, lihat aku harapan seluruh masa depan. Keren banget ya. Aku juga sangat salut sekali tentunya dengan Zizi Kirana yang bisa menyanyikan lagu yang rapnya serapat ini gitu ya. Dan satu yang apa ya, aku suka banget dari awal gitu ya nonton videonya, Zizi karena outfitnya keren banget, serius semuanya tertutup tapi kayak apa ya, terlihat modernnya tuh benar sangat terlihat gitu ya, benar-benar fashionable banget tapi tidak mengurangi apa ya inti dari memakai baju tersebut gitu ya, menutupi aurat. Wah, keren banget serius. Support banget pokoknya Zizi Karana. Oke, okay, thank you banget sudah nonton reactionnya. Sorry ya aku bilang tadi aku skip banyak dan suaranya kecil. Kalian bisa like, comment, subscribe dan tentunya please komentar lagu Malik yang mana yang harus aku dengar di bawah ya. Assalamualaikum.